Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan belajar sirah penentangan terhadap dakwah Nabi. Baiklah anak-anak, tajuk kita pada hari ini ialah penentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Penentangan ini berlaku apabila pengikut Nabi Muhammad semakin ramai selepas dakwah secara terbuka dilakukan. Maka pihak Quraisy menjadi bimbang. Lalu kaum kafir Quraisy menentang dan menggagalkan usaha dakwah Nabi. Mereka membenci dan mengejek Nabi serta mendustakan setiap kata-kata Nabi. Penentangan ini berlaku kerana pihak kafir Quraisy tidak dapat menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kerana ajaran Nabi Muhammad ini bertentangan dengan ajaran kaum kafir yang sesat. Contohnya seperti menyembah berhala, melakukan maksiat, tidak menutup aurat dan sebagainya. Baiklah, berikut ialah antara dakwah Nabi yang disampaikan kepada kafir Quraisy. Yang pertama, menyeru supaya mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, menghapuskan amalan menyembah berhala. Yang ketiga, melarang melakukan maksiat. Dan yang keempat, menjauhi kehidupan berpuak-puak. Tetapi kaum kafir Quraisy menentang semua ajaran dan dakwah Nabi. Maka setelah itu, pelbagai ujian dan cabaran diterima oleh Nabi. Antara ujian yang baginda terima ialah rumah Nabi dibaling najis unta. Nabi diejek ketika menunaikan solat. Orang kafir Quraisy melakukan pelbagai usaha untuk menentang penyebaran agama Islam. Yang pertama, menyeksa Bilal bin Rabah dan keluarga Yasir. Yang kedua, memulaukan Bani Hashim dan Abdul Muttalib, iaitu kaum kerabat Nabi Muhammad. Yang ketiga, mengugut untuk membunuh sesiapa yang memeluk Islam. Yang keempat, menghalang golongan hamba memeluk Islam. Baiklah anak-anak, begitulah betapa hebatnya cabaran dan dugaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam menyebarkan agama Islam ketika kaum kafir Quraisy masih berada dalam keadaan jahiliah. Bukan itu sahaja, kaum kafir Quraisy menawarkan Nabi pangkat dan harta supaya berhenti daripada berdakwah. Tetapi Nabi Muhammad menolaknya. Nabi tidak berputus asa untuk berdakwah, malah memaafkan orang yang pernah menyakiti Nabi Muhammad. Akhirnya, Nabi Muhammad berjaya menyebarkan ajaran agama Islam dan mengubah kehidupan mereka kepada cara hidup Islam. Baiklah anak-anak, begitulah kisah Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam, yang mana Nabi Muhammad ini ditentang oleh kaum kafir Quraisy. Kita pada hari ini harus bersyukur kerana ajaran agama Islam telah tersebar luas dan kita boleh melakukan amal ibadat kita dengan baik. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita untuk minggu ini. Selamat belajar dan jumpa lagi. Assalamualaikum.